Paling nggak bisa bohong ya guys. Ya Allah, enak banget gue tidur. Pagi hari ini aku mau bikin photoshoot. Photoshootnya agak beda. Photoshoot ini aku kasih nama I'm wearing his clothes. Jadi ceritanya Aura pakai bajunya aku. Seperti apa keseruannya? Aura masih make up. Aku mau tidur lagi. Kan jam berapa ini? Jam berapa ini? Udah setengah jadi. Ayam aja belum berkokok. Kamu mau ngapain hari ini? Kita mau foto di Intercontinental Bandung. Ditunggu ya. Tunggu ya, ntar udah jadi makeupnya kayak gimana? Rambut kan ini baru setengah jadi, mau. Aku suka banget kalau nginep di sini tuh view-nya bagus banget kalau pagi. Tuh. Cakep ya. Udaranya bagus. Itu makanya kita kangen banget sama Bandung tuh kayak gitu. Tapi mungkin ini bisa dibilang first trip kita setelah Coronces gitu. Aku dapat kiriman kue dari Teh Ria Baraba. Teh Ria Baraba itu sahabat Acu, desainer juga, tapi bikinnya baju muslim. Tapi kalau aku konser-konser, dia suka bikin jubah-jubah aku. Nah, ceritanya pagi ini Abi sang fotografer harusnya foto sama Teh Ria Baraba pagi, ya kan? Lalu aku ide nih kemarin sore-sore, ya kan? Bi, tadinya udah booking Abi buat hari Minggu. Terus udah gitu, udah. Kemarin sore-sore on the way ke Bandung. Bi, kebayang besok foto, pengen foto. Tapi aku ada photoshoot sama Teh Ria. Terus Eka gimana? Minta sejam doang. Teh Ria, maaf ya. Jadi kan ini konsep photoshootnya. Bunga ini pakai baju aku. Gitu. Karisma. Salah lagi. Oh. Aura. Ini lucu sekali. Tuh, jadi itu pakai sweater aku. Itu pakai sweater aku. Konsepnya kegedean. Ini
one of the best makeup artist di Bandung, Lucky. Oke, terima kasih ya udah mau makeupin Aura pagi hari ini. Ini juga di calling mendadak. Biasa kalau aku udah punya mau tuh langsung blek gitu. Anak orok takutnya gumoh. Sekarang posisinya miring supaya alat miring ini kelihatan di sepatu. Ini lagu udah bagus belum? Sudah. Oke. Okay. Nungging dikit. Yes, ini tarik. Ya. Yes, kita. Apa yang lu shoot gua? Kalau lagi foto shoot tuh kita harus cari muka, looknya, gimana gitu. Karena ini kan juga pagi ya, jadi kadang kayak mesti nyatuin truk. Tapi emang dasar anak gua keren sih, jadi ya keren aja. Duh, ini kayak gua waktu SMP di badan gua begini, sumpah. Gua gak bohong, dulu tuh gua bisa tep, tep, tep. Gitu. Iya, ntar aku turun ke bawah ya. Lagi kerja dulu bentar. Iya, ruang makan siap. Gimana? Keren. Orang zaman sekarang foto, ngajakin foto, iya di bawah, di ruang makan dia milih tempatnya. Berarti lo yang nyamperin dong, Pak? Gue yang nyamperin nanti. Lagi mau milih kira-kira foto apa yang bakal diedit sama Abi. Oke, bakalan banyak karena hari ini banyak foto yang bagus. Sini, sini. Cantik lu, Shay. Gila, Shay. Cantik. Oke, okay, gengs, kita selesai shoot di kamar. Aura, gimana foto shoot hari ini? Sangat challenging karena mendadak dan aku nggak tahu kalau ke Bandung itu bakal ada foto shoot. Tapi aku seneng banget. Makeupnya hari ini juga bagus ya? Iya, bagus banget. Thank you, Kak Lucky. Makeupnya bagus. Terus begitu hari ini kita juga ada tragedi rebutan fotografer. Harusnya booking fotografernya besok, tapi karena hari ini halu-halu, jadi akhirnya bisa juga. Terus gimana rasanya bisa pakai baju ukuran aku? Oh, rasanya itu aku banget sih. Justru itu pas kamu zaman dulu, iya, waktu masih model, di model demen pakai baju dombrang-dombrang ya. Tapi yang ini bedanya ini Balenciaga gitu kan. Gucci Mare ya kan. Aduh. Jadi konsep photoshoot hari ini adalah I'm wearing
his clothes. Gitu. Okay? Semoga kalian suka dengan hasil photoshootnya yang akan segera di posting. Dan juga kita bakal ada photoshoot lagi. Kita mau keluar ke kolam berenang untuk bikin photoshoot ya. Check this out.